Cari apa dia? Cari ubat. Oh, ubat apa? Ada ubat gemuk bang. Ubat gemuk? Misal dengan ubat nafsu makan ya bang eh? Ubat nafsu makan? Oh, jadi ikut nafsu makan kurang. Ya, ini orang cahaya. Ada bang? Ubat nafsu makan ada. Pergemuk pun tak apa ni. Tapi tak berani aku beri tu. Siapa pula minta pergemuk dengan nafsu makan ya? Ni? Aku di sini bang, ha, nak mencari pel kuos kering, bukan nak mencari pel gemuk badan. Kalau gemuk lempung ni, bukan kerana banyak makan batu kesembuh, tapi ada faktor lain, iaitu banyak lemak. Jadi tugas ni sekarang menghilangkan lemak-lemak pada ni tu, kuruslah dia. Itu kan? Ha. Hei bang, macam mana cara menghilang lemak tu? Oh yo, aku ada pel. Wah, pel? Yang pakai gosok-gosok tu ada bang? Yang pakai sudah sugo. Oh, iya, iya, ada. Nah, ini. Macam mana cara makan yo? Ni 2000 yo. 2000. Cara makan yo bisa dibuat mandi atau di sapu-sapu je lah. Oh, gitu bang. 2 kali sehari, petang, pagi, tengah hari. Oh. Ya, okey. Ini mana? Kenapa bang? Ini pencuci piring. Mana bang tengok bang? Ya. Kena tipu ni. Awas si kau eh. Apa gentam ni kau? Apa? Ini sanglek pencuci piring mangkuk. Dia kau sangkuk aku ni kuali. Wah itulah piku ni. Ini memang sanglek pembersih piring mangkuk. Tapi dia tak macu ni. Ha? Kemana macu ni kau? Apa nak baca lagi bang? Dah jelas ini pencuci piring. Ha, dia baca tu butuh kedarah bantu kau. 5 kali lebih cepat bersihkan lemak bandel. Lemak-lemak tahu. Faham tak? Ya, faham. Badan mikro gemuk tu kan banyak lemak. Ha, jadi sesuai lah ini untuk menghilang lemak.